Bob, hati-hati sikit. Marilah, Bunda. Menyerah aja. Dennis selalu dapat mangsanya. Tidak! Ya, saya percaya. Awak berani, Bunda? Malangnya saya kena musnahkan awak. Saya tak tahu berapa pelantin bayar awak. Tapi kalau awak lepaskan kami, saya akan pastikan ia membaloi. Ia perlukan lebih dari 5 lah. Apa benda ni? Itu tuan, ialah $5 guba. Duit bayaran yang sah di mana-mana Goofy guba yang... Saya ada buih. Ronaldkanlah berbati. Mata saya! Tolong pada awak, SpongeBob. Terima kasih, kawan. Terima kasih banyak. Baiklah, cukup. Saya dah penat nak main-main lagi. Jumpa awak lagi, si bodoh. Jumpa lagi. Jadi, ayah anda fikir saya melengahkan? Beta ada kat mana ni? Mana gila ke? Beta tak tahan dah lagi dengan benda-benda mengarut semua ni. Kamu, tunggu dalam kereta kuda. Sampailah hukuman ini dah selesai. Tapi ayah anda... Tidak! Tidak, tidak, tidak. Oh, SpongeBob, mana pun kamu berada. Baik kamu cepat. Baiklah awak berdua. Sini tempat perhentian awak. Bikini bottom betul-betul dekat bawah. Tapi kami takkan sempat terapung kat bawah sanalah. Siapa kata apa-apa tentang terapung? Memulakan urutan pelancaran. Apa ni? Awak nampak tak tu? Tempat kawalannya. Wow! Semua orang ke atas. Jack! 10 saat untuk berlepas. 9, 8. Eugene Krabs, masanya dah tiba. Tidak. Yeah. 6, 5. Untuk awak. Tidak. Yeah. 3, 2. Dibakar. Tidak. Yeah. 1. Awak dah buat yang terbaik, Hasselhoff. Awak dah buat... Au. Patutlah! Kita dah berjaya! Mahkota saya! Mahkota saya! Yang sangat cantik! SpongeBob, Patrick, saya tahu kamu boleh lakukannya. Oh ya, yeah. Tahniah untuk awak, SpongeBob. Maaf sebab dah ganggu waktu gembira awak, Plankton. Oh, janganlah risau pasal saya. Waktu gembira saya masih akan selamat lagi di bawah payung saya ini. Di bawah payung. Ya. Yeah. Ayahanda, tidak! Ayahanda, ya! Daulat, Plankton! Daulat, Plankton! Daulat, Plankton! Daulat, Plankton! SpongeBob, apa yang dah jadi? Plankton dah main tipu. Main tipu? Tunggu dulu, si botak. Kau matanglah sikit. Kenapa? Awak ingat ini permainan bola sepak dekat tanpa permainan ke? Awak memang tak akan ada peluang untuk mengalahkan saya, bodoh. Dan awak tahu tak kenapa? Sebab awak main tipu? Tak, bukan sebab saya main tipu. Sebab saya seorang genius yang jahat. Dan awak cuma budak-budak. Seorang budak yang bodoh. Betul cakap awak tu, Plankton. Saya memang seorang budak. Mestilah saya betul, okey, Neptune? Masa dan untuk awak membunuh. Tahu tak? Saya dah lalui banyak benda dalam masa 6 hari, 5 minit, 27 setengah saat yang lepas. Dan kalau saya belajar apa-apa pada masa itu, ia adalah yang kita adalah kita. Betul lah tu. Okey, Neptune, boleh dan awak? Dan tak ada pun magis ikan duyung. Ataupun yang pangkat sebagai pengurus. Ataupun perkara-perkara yang lain. Yang boleh buat saya jadi diri saya sebenar-benarnya, iaitu seorang budak.
Bagus, bagus. Sekarang sandar ke dinding. Tapi itu tak apa. Apa hal pula ni? Sebab saya nak buat apa yang semua orang kata seorang muda tak boleh buat. Saya berjaya kepada Shell dan saya kalahkan Cyclops tu. Dan saya pegang belakang Hasselhoff. Dan saya dah bawa mahkota tu balik. Okey, kami semua faham. Jadi ya, saya seorang muda dan saya suka main-main. Dan budak bodoh. Dan seorang budak kecil yang langsung tak berakal, tahu? Apa yang berlaku ni? Tapi yang paling penting, saya... Okey, buat bertenang. Saya... Cuba bertenang dulu. Saya... Apa kena dengan awak ni? I'm Goofy Goober! Apa yang berlaku ni? Hah? Pergerakan tarian dia memang mengagumkan. Tapi saya yang kawal semuanya. Tangkap dia! Don't let them! Don't let them!